Bismillahirrahmanirrahim. Kulah bersambung Allah SWT. Wa nafa'na bi wudhu'i bid-dharaini. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Ali, hei Sayyidina Ali. Bila ketemu. Isna. Ya Ali, hei Sayyidina Ali. Buatlah kamu al-ma'rufah ing kebaikan, isna agawiyo siro al-ma'rufah ing kebagusan, walau ma'a sahawati senajan berbuat bagus dengan orang-orang yang hina. Ya. Ini nonton aku berawamu, biar kita gak sombong. Jadi kalau kita mau berbuat baik, gak lagi kok deh, wong sing mulia-mulia tok, wong sing pangkat-pangkat tok, wong sing ganteng-ganteng tok. Berarti kalau mau berbuat baik dengan siapapun, baikku gak duwe pangkat, baikku wong hina, nek iso kita berbuat baik. Sak asor wong kamu ketemu orang gila. Orang gila itu kan hina. Asor banget, iya kan? Nah, kita mampu berbuat baik dengan orang gila itu seperti apa yang dia mau. Misalnya orang gendeng, orang gila, wah aku ingin berbuat baik dengan orang itu, kamu berikan roti, kan kebaikan juga. Karena tadi wah apa ngomong-ngomong ke level, wah sungguh ya. Kalau ingin berbuat baik, jangan menunggu dengan orang-orang yang selevel kamu. Makanya Sayyidina Ali ditanya kalau dari Nabi Ali, berbuatlah kamu, walaupun yang akan kamu perbuat itu orang hina. Makanya aku gak iso deh, aku kan seperti kamu biasa, jalan-jalan Yunan Tegal, Yunan Selat, ingin sama-sama. Kalau kita berbuat baik, lebih mulia, wong elek bisa berbuat baik, itu hebat. Nek wong wis api, berbuat api hal biasa. Podo nek wong gak duwe iso sedako, hebat. Nek wong wis duwe sedako, hal biasa. Jelas ya? Nek gak duwe iso sedako, medane ora arep suki. Kan mau pertanyaan. Nenek suki harus neki. Dan niok larati. Kata Pak Nasri. Betul kan? Makanya kalau kita mau berbuat baik, saya tidak. Nenek no, kamu duduk-duduk jalan-jalan. Sopo ngerti hari itu. Mari oleh kebagusan. Aku gak pernah menghina. Rek, kalau lu terberi rengguh-rengguh. Ya, perasaan saya jangan-jangan anak-anak tadi sudah berbuat baik. Kan hebat perasaan seperti itu kan? Ya, makanya jangan belajar tidak menghina orang. Aku mendengar ngalamu jagung enak endong-endong. Kami ngomong, biar itu sendiri hati memiliki si Allah. So, pengerti ini kayak hari itu makan itu tuh kesasar. Iya kan? Jadi awakmu sing cerdas di mana pun tempat,
yang penting kamu bisa berbuat baik. Masih ngulecit tapi nyolong duit kotak kecil, kita gak bahaya. Iya dong? Ngomong yang ilmu begitu mau megang kotak kecil di gondol. Saya sih tengah waktu jadangan rendong, tapi ini ada kesasar dan mereka padahal ini mau kebak lo ternong, tiba agak-agak ditangek no sampai ke sini terbundi, terumah sakit, gak ada duit boten, ini pak lo kaya jadi apa? Ya. Jadi kalau kita ingin berbuat baik, jangan menunggu saat kerendek berangkat, saat ingin jalankan pompom drum kena virus di virus virus wong lokan yang pergi itu virus di virus dari Kanjeng Nabi, ya Ali kalau kamu ingin hidup sempurna berbuat baik dengan siapapun walaupun dengan orang yang sangat hina, sangat rendah derajatnya. Sahabat Sayyidina Ali gak paham kolam dan matur sopongan iku asa pala tukang haram sopala kajik nanti kulung berjen paham apa sih diwasani sopala ya Ali ya Rasulullah terus di Rasulullah dekat di Nabi sejalan di Sabalah kolam di kolam di Nabi Ali sejalan di Sabalah Al-Quran yoniku wong idha nalikani dituturi lakjat ta'in mongko orang terima ditutur sopoma ini jenisnya wong rendah paling rendah dituturi dan belum terima ditutur di derajat paling bawah jadi enak wong gedeng daripada wong dituturi wong gak menghiraukan diturunnya ini wong gedeng kan enak setiap pak lo jadi wong gedeng gak duwe pemoro lo gak diurusan besopoy malah sih nanti mau gendeng nih cari kata dulu kon kalau dulu jalan ini foto gendeng nih iya kan sampai-sampai hebat nih lo gendeng itu poso bebas sembahyang bebas bebas masih gak sembahyang gak majalah lo gendeng iya kan masih gak sembahyang gak pemain kecil sama kira kabel sembahyang ini gak sembahyang gak mau gak butuh diancam rokok gak butuh ancaman siksa dan jadi gede gak mikir duit yo gak mikir arek wedok yo gak mikir arek ngantek yo gak mikir soki usah karetar penuh kebun telek di blok telek yo gak kate ngurus gratis. Iya kan? Orang gila banyak kebebasannya. Tidak boleh bertanggungan jawaban apa-apa. Terus ngomong dewe, ini kepingin bebas. Masih gak sembahyang, gak popo, gak poso, gak popo, gak ngaji, gak popo. Ya belajar gini. Belajar? Gila. Nek sih belajar berarti sih kena tutup benduk. Nah, sekarang kita menang itu bebas. Tapi nek mau mikir terbaik ya, bisa. Ibu mau komang gendeng gak kaget. Iya kan? Soalnya gak bisa ngerasa no petis. Gak bisa ngerasa no asi. Iku ayu, iku ganteng, iku ini kuir, gak ngurus. Bebas. Iku bagi waku, masih bagi pencerainya kok doai. Gila. Ya, jadi perbedaan dengan orang wah, wah.
gak maras yo gila, nek gak gila yo maras. Siapa orang yang paling hina derajatnya? Yaitu wong sing dituturi bagus gak reken gak nerimo ditutur gak bagus. Iki elek hina-hinane derajat. Wanda suci lo naik dari tenaran gue aja ngono. Lam yang zaji mongko ora gelem lere. Ni sapa wong. Nek dilarang gak gelem mare. Berarti di kafe dhewe tok ya iku mantu dhewe kan. Mesti ini nasi wong dike. Hei, ojo. Semoga kita dijauhkan darinya. Amin. Walau bari yang gak peduli, yang reken di makalan barang pola kamu ucap sopolati makalan barang tilakan berucapakan opoma lalu maring kutubo. Jadi gak reken masih ngecobros gak reken apa saja yang dibilang gak ngurius. Nah, ibu bahasamu, gak ngurus. Kalau dituturi pak, ngurus riko pak. Si Luwi, nyaman kok gendeng di tangan ini, ngurumah. Ngurus, oh, aku tuh kok HP. Bisa jadi ngomong-ngomong, gue tak ada. Aku kocok-kocok lebus di HP, tak tempe sak tempe. Terus orang tempe dengan itu kocok. Tak urusku tak. Aku sampe jalan sama murid-muridku. Murid tak pake diri temen. Nek ewo, rumah ewo. Mesti lo jangan ini gitu. Bener kan? Ya.